rasanya sedih. Gue pengen nangis. Hari ini gue sadar, mungkin selama ini gue udah salah jatuh cinta ke Ruben. Justin, satu-satunya cowok yang mencintai gue. Waktu dia meluk gue ngerasa benar-benar diperhatiin dan dilindungin. Ngapain lo kesini? Cinta mengetuk hati. Lo lagi ngincer Justin kan? Bilang deh yang jujur sama gue. Apa? Heh, gue tuh tahu semua usaha-usaha cewek. Jadi gak usah pakai trik-trik deh sama gue. Lo suka kan sama Justin? Dasar cowok emang egois. Giliran mereka boleh punya cewek banyak, tapi kalau cewek harus setia terus sama mereka. Nyebelin banget sih. Kalau gue ngincer Justin, kenapa? Gue berhak suka sama siapa aja. Dan asal lo tahu ya, dia masih cinta banget sama gue. Buktinya, begitu gue telepon, dia langsung datang tuh. Si Chelsea bener-bener nantangin gue. Denger ya. Apa? Diary, hati gue rasanya sedih banget. Gue pengen nangis. Hari ini gue sadar, selama ini gue salah udah jatuh cinta ke Ruben. Justin, satu-satunya cowok yang mencintai gue. Waktu dia meluk gue ngerasa benar-benar diperhatiin dan dilindungin. Bener kan dugaan gue? Kenapa, Liv? Ini dari Chelsea. Sekarang coba lu baca dan lu jelasin ke gue kalau lu sama Chelsea itu cuma teman. Dari awal tuh gue udah tahu. Lu suka kan sama Chelsea? Gue cuma ban serep karena lu gak bisa dapetin Chelsea. Iya kan? Kamu dapat diary itu dari mana? Bukan urusan lo. Liv, aku sama Chelsea itu cuma teman biasa aja. Kamu harus percaya sama aku. Ngapain kamu ngambil buku diary orang? Gue nggak suka kalau lo deket-deket sama Chelsea. Tapi Liv, Chelsea itu teman aku. Aku nggak mungkin nolak kalau dia minta tolong sama aku. Kalau itu mau lo,
Chelsea emang lebih penting dari segala-galanya. Olivia, kenapa sih sekarang kamu gak bisa ngerti kalau hati aku tuh buat kamu? Liv? Lo kenapa, Liv? Di, malam ini gue nginep di rumah lo ya. Iya, lo nginep di rumah gue. Si Ruben nggak? Enggak. Kok jam segini belum datang ya? Iya ya? Tuh anak kemana ya? Dari pagi juga udah nggak kelihatan. Padahal biasanya paling semangat tuh anak kalau mau tanding bola. Mana ya tuh anak? Mana ya tuh anak? Aja sih, ha? Apa-apa mesti gue jemput. Anak-anak udah pada nungguin lo di lapangan. Ngerti lo? Sekarang lo pakai baju lo nih. Pakai. Apa perlu gue pakein? Hah? Nih, sekalian sepatu lo nih bau banget tuh kan. Emang nunggu apaan? Ya, nanya. Nanya lagi. Enggak usah belaga bego deh, ya. Eh, udah aduh cepet lah. Lama. Udah enggak usah. Iya. Gue pasti mimpi. Gue kan gak bisa main bola. Ruben!